sudah ready nih ya. Keren ini, gitar Ernie Bell Music Man, pengiriman dari Pak Guru Rudi. Pak Guru, yang ini apa namanya? Mi tutu sol tutu mi. Jadi Pak Rudi, Pak Guru Rudi itu dari Jayapura. Jadi pengiriman dari Jayapura, Kota Jayapura, Papua. Yang sangat luar biasa. Ini saran saya bagi teman-teman gitaris dimanapun berada, jangan ragu untuk servis ataupun upgrade gitar Anda di Ading Gitar Service, karena dijamin pasti mantap, keren, dan racing pokoknya. Terima kasih dan salam sukses buat kita semua. Salam hormat dari Papua. Nah, kali ini unboxing gitar pengiriman dari Papua ya, Papua. Dari Pak Guru Rudi. Aduh, Pak Guru Rudi. Pak Guru, ini apa namanya? Wah, ini pastinya gitar dari Provinsi Papua. Ini rapi sangat ya packingnya ya. Sangat rapi, terus kelihatan aman ini. Wah, terima kasih banyak buat terutama Pak Rudi dan sobat-sobat mungkin gitaris ya, gitaris atau musisi yang di Papua sana. Salam dari kita, Adin Gitar Service dari Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Wah, salam hormat, salam metal. Nah, jadi kita sedikit cerita, gitar ini kemarin progresnya yaitu agak ekstrim sih ini. Sempat ada pahatan-pahatan. Wah, keren ini. Ini gitar Sterling Music Man. Ini pernah di apa ya, di lebarkan atau ditambah pick up sendiri nih. Kayak patah kayu ini ya kalau dilihat. Ini ada pick up-nya. Pick up ini. Ini untuk pick up-nya pakai SH6 neck dan TB6 breed. Bingung ini gimana akhirnya kita modifikasi dengan menambahkan ini. Apa itu? Kita buatkan Frama Custom. Nah, ini dikarenakan lubangnya ini kebesaran sob ya ini sebenarnya. Kalau dipasang pick up frame itu ininya nampak seperti ini loh. Jadi kelihatannya kan ya lucu gitu. Enggak masuk ini. Kayak cuwil ompong ini kayak gini. Maka dari itu kita buatkan custom pick up frame. Loh, balik ini. Asal itu ini. Nah, kurang lebih seperti inilah hasilnya. Jadi lubangnya ketutup dan tetap rapi. Karena biar dapat nilai kira 10 atau 9 ya? 9. 10 lah. Nah, ini kan rapi sob. Keren. Pak Guru Rudi Papua. Salam Bapak Rudi, Pak Guru. Oke. Nah, gini. Ini kan ganteng lah. Gak kita kerawaanin tadi. Ini upgrade tremolo. Terus yang kemarin belakangnya itu juga pahatan, kita tata. Terus kita rewiring. Habis itu kita full setting racing, ceper, oke. Selanjutnya refret pastinya gitu. Wah, untuk fretnya udah kita lepasin semua. Fretboardnya udah kita tata, selanjutnya kita pasang fret dulu. Itu pasang tremolo dan proses selanjutnya. Ini untuk refretnya sudah selesai ya. Ini untuk refretingnya sudah selesai. Dan itu nganging itu lagi proses upgrade tremolonya. Pakai efek spesial nanti ya. Nah, sudah enak ini. Sudah sangat ceper sangat. Oh, ini. Ceper enak sih. Dan pickupnya pakai Seymour Duncan ini, terus di belakang ada push pull-nya, jadi untuk speed single. Oke,
Nah sekarang singkat kita akan tes drive fretnya ya. Speed coilnya, jadi ini kita pakai suara netral asli ya, jadi clean 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 asli clean gitu. Ini karakter speednya untuk neck. Buat crunchy crunchy enak. Udah aman, kita coba pakai modulasi untuk clean dan distorsi ya, kita coba dulu. Sambil nyoba tremolonya. Semuanya, saya Rudy dari Kota Jayapura atau yang lebih dikenal dengan nama Pavel Rudy. Dan di sini ada gitar yang saya baru terima dari Mas Adin. Jadi beberapa waktu yang lalu saya kirim gitar saya dari Jayapura ke Madiun dan diservis di Adin Gitar Service. Ya, kata beliau seperti itu. Oke, jadi waktu saya kirim ke Madiun, dalam pemikiran saya ya sampai di sana di servis kemudian di upgrade dan setelah itu kembali dikirim ke Jayapura ya seperti biasa lah. Namun yang terjadi setelah saya terima barang ini memang di luar ekspektasi saya, sangat-sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali dengan hasil pengerjaan Mas Adin dan tim, sangat memuaskan dan sangat luar biasa. Yang membuat saya senang juga bagian tremolonya ini memang benar-benar stabil dan tidak fals, walaupun saya main seperti apa tetap aman dan juga semuanya berfungsi dengan baik dan sangat luar biasa. Jadi saran saya bagi teman-teman gitaris dimanapun berada, jangan ragu untuk servis ataupun upgrade gitar Anda di Adi Gitar Service karena dijamin pasti mantap, keren dan racing pokoknya. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait gitar ini. Dan setelah gitar ini saya juga akan servis beberapa gitar karena memang saya keren sekali tempatnya. Ya seperti gitar yang ini, dan kemudian yang ini. Oke, tiga dulu dan yang lain akan menyusul. Terima kasih dan salam sukses buat kita semua. Salam hormat dari Papua.
iki api. Oke, wah itu tadi soundcheck tremolo secara ekstrim banget ya. Menurut saya sih tapi ekstrim banget, kita wing wing tweet tweet tower tower sampai manu itu loh nih rok nih. Itu maruknya melok gacor, bahasa Jawa ini gacor sih, bahasa Jawa ini gacor, bahasa Indonesia nih apa ya, berkicau secara terus menerus itu. Nah itu kasih denger ya suara burung anu itu lobet apa jenis gue. Nah, jadi kita soundcheck secara ekstrim banget ini tadi, wis aman, gak fals, gak out of tune atau gak meliring atau gak seliring lah bahasa Jawa itu. Jadi gak fals, dia masih aman dan terbukti oke lah gitu ya. Jadi sudah kita pastikan soundcheck dan kita kirim secara ke sana dalam keadaan sudah full setting racing. Terus kita apa namanya tuh? Cross check sudah aman semua. Oke, terima kasih dan siap meluncur ke Jayapura, Papua kepada Pak Guru Rudi. Pak Guru Rudi. Nah, ya di Jayapura. Siap. Lagunya apa ya? Pak Guru piano ya. Pak bisa itu. Pak Guru, yang ini apa namanya? Mi do do sol do do mi. Oke, wes siap kirim. Just.